Halo teman-teman, kita balik lagi review dari Air Force Nike Air Force One Low Unity. Ya Unity, ini ya, ini boxnya ini. Teman-teman kalau lihat kan ada bagian boxnya ini yang seperti logo bintang-bintang ini. Terus di sini ada logo juga. 8222. Jadi 1782 ini terciptanya seri-seri Air Force One. Ini box atasnya, box depannya sama juga. Nah, kali ini dia box dari Air Force One ini warna putih ya, teman-teman. Nah, ini ada keterangan dan lain-lain. Kalau ada logo ini berarti ini bahannya dari kulit. Yang aku bawa ini adalah salah satu Air Force One, dia warnanya putih. Oke teman-teman, ini mewah sih kalau aku lihat. Oke, keren sih ini teman-teman, seperti signifikannya Air Force One. Nah, kali ini ada yang beda dari Air Force One sebelumnya, yang biasanya sini tuh agak polos, tapi teman-teman kalau lihat ini ada seperti kayak cekungan-cekungan gitu ya. Teman-teman lihat kan ini motif-motifnya ini. Ini Air Force One Unity. Low Unity, oke. First impression lihat salah satu sneaker ini cocok banget buat teman-teman yang suka hangout ataupun main band atau main motor. Atau sebenarnya ini tuh buat semuanya itu bisa ya. Selain dibuat kerja pun ini nyaman, keren. Nah, pertama-tama kita bahas dari outsole-nya sendiri. Outsole-nya sendiri teman-teman kalau lihat dari dekat ya. Di sini tuh ada kayak beberapa tulisan-tulisan kecil-kecil itu. Full. Ini tulisan-tulisan tentang engineering dan lain-lain, ini kecil-kecil lah teman-teman lihat. Ini full ya, terus di sini ada logo Nike Air-nya juga. Ini ada Air, ini biasanya Air ya teman-teman. Kalau ada logo ini tuh biasanya Air. Terus di sininya juga ada Air-nya, di outsole-nya Air. Ini bahwasanya di bagian tengah sini ada udaranya seperti kapsul itu. Ini dari seri Air Force One. Untuk dari bagian dalamnya sendiri sama, ini bahan kulit, terus ini mesh, bahan mesh, ini swoosh-nya juga bahan kulit juga. Jadi teman-teman, ini karena ada bahan mesh-nya, teman-teman nggak usah khawatir bahwasanya ini sangat breathable juga ya teman-teman. Ini bagian dalamnya kayak gini. Terus di bagian luarnya dia sama juga mesh, ini kulit juga. Terus resource-nya juga bahan-bahan kulit juga ya teman-teman. Ini menurutku warna putih ini teman-teman cocok bisa pakai celana jeans ataupun celana kain, karena dari warnanya sendiri ini warna-warna formal. Nah, yang paling aku suka dari salah satu sepatu ini tuh di bagian bantalannya Air Force One Low Unity ini, dia sangat empuk dan lembut. Teman-teman bisa memperhatikan sendiri, ini sangat lembut ya teman-teman. Terus di bagian dalamnya ada tulisan sama kayak boxnya tadi, 82 sama 22. Terus bagian uppernya, nah di bagian upper ini selain lace upnya ini sama kayak seri-seri sneakers Nike yang lainnya, dia sangat membantu biar teman-teman untuk enggak mudah lepas talinya. Terus di bagian lidahnya juga sama, ini Nike Air. Di bagian lidahnya bantalannya juga sangat empuk ya teman-teman. Jadi ini udah rilis di Indonesia, teman-teman bisa langsung koleksi aja kalau teman-teman nemu seri-seri sneaker Air Force dan ini, karena ini bakal cepet habis karena dia warna putih nemu dengan putih tulang. Oke, kita lanjut warna lain ya teman-teman. Kita unboxing juga yang warna coklat. Oke, bye-bye.